Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Leviani Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi anatomi pada tubuh manusia. Posisi anatomi sempurna, yaitu tubuh tegak, kaki sedikit terpisah, telapak tangan menghadap ke depan, ibu jari menunjuk menjauhi tubuh. Bagian atas struktur tubuh disebut dengan superior. Bagian ujung bagian kepala menuju ke area bawah disebut inferior. Untuk bagian belakang struktur tubuh disebut posterior. Sedangkan bagian depan tubuh disebut anterior. Media merupakan garis yang lebih dekat ke bidang median. Selanjutnya, lateral merupakan garis yang menjauhi bidang median. Selanjutnya, intermediate merupakan garis di antara bidang lateral dan garis median. Proksimal, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Dan distal, lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.